admin tutorial cari buyer dong. Oke, kali ini gue bakal kasih tahu kalian cara cari buyer. Nah, tapi sebelumnya cara cari buyer itu bisa dari mana aja? Yang pertama dari sosial media, dari komunitas ekspor, juga bisa dari website. Nah, kali ini gue bakal kasih tahu caranya cari buyer dari website. Pertama, kalian harus search yaitu trademark.org, lalu kalian harus login. Kedua, kalian harus cari tahu HS kode barang yang mau kalian ekspor, contohnya kacang mete. Kita search kacang mete di Google, dia bakal keluar HS kodenya 0801. Tiga, kita klik ekspor, terus masukin kode HS yang tadi, lalu dipilih sesuai dengan barang yang kita ekspor, isi negara pengirim Indonesia. Klik trade indicator, lalu dia bakal keluar negara-negara pengimpor terbesar kacang mete. Lalu klik negara tersebut, bakal ketahuan juga negara pengekspor terbesar ke negara tersebut. Setelah itu, klik company, pilih sesuai dengan kategori barang yang kalian mau ekspor. Setelah itu keluar deh data buyer yang kalian cari. Nah, di sini ada websitenya, ada nomor handphone, dan ada juga nama buyernya. Nah, itu dia cara gimana cari buyer via trademap. Semoga bermanfaat.